Halo, selamat datang di channel Mercy Nova. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat kelapa muda kopior menggunakan agar-agar. Buka puasa dengan es kelapa muda, rasanya sangat nikmat. Namun jika Anda tidak sempat keluar untuk membeli kelapa muda, Anda bisa membuatnya sendiri. Di sini saya menggunakan Nutrigel rasa kelapa untuk membuat kelapa muda kopior palsu. Masak Nutrigel sesuai petunjuk, lalu tambahkan gula sesuai selera. Setelah mendidih, lalu masukkan santan. Saya gunakan santan instan seperti ini. Aduk sampai rata. Dan jika dirasa sudah cukup, matikan kompornya. Siapkan es batu ke dalam mangkuk besar. Tuang sedikit demi sedikit agar-agar yang masih panas ini ke atas es batunya. Agar-agar yang menempel di es batu akan menjadi keras dan menjadi seperti lembaran kelapa muda. Gunakan sendok untuk menyisihkan agar-agar yang sudah mengeras, lalu tuang kembali cairan agar-agar panas ke atas es batu ini. Terus lakukan hingga adonan agar-agarnya habis. Untuk penyajian, masukkan ke dalam gelas agar-agarnya, lalu berikut juga airnya. Kemudian berikan sirup koko pandan atau sesuai selera.
aduk-aduk dan minuman es kelapa muda kopior siap disajikan. Silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton video agar-agar ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.